Iya, Encik Toropan semua, ini Kapolres Inhil Bapak AKBP Nur Hayat ini meresmikan Kampung Bebas dari Narkoba ini di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan. Iya, dalam peresmian ini Bapak Kapolres kita juga berharap seluruh lapisan masyarakat dan juga semua lini untuk komit bersama-sama memerangi daripada narkoba. Harus diperang nih, Cik Ezi. Betul. Nah, macam mana informasinya? Kita tengok bersama. Kegiatan peresmian ini dihadiri Kapolres Inhil AKBP Nur Hayat, sejumlah pejabat Pemkab Inhil dan Ormas serta para perwakilan Duta Anak dan Duta Anti Narkoba Tembilahan Hilir. Kapolres Inhil AKBP Nur Hayat mengajak semua pihak untuk menyatakan pegang terhadap narkoba. Kapolres Inhil juga menyebutkan pelaku yang terlibat dalam narkoba akan ditindak secara tegas, melakukan penindakan bagi siapa saja yang terlibat, baik pemakai dan pengedar narkoba. Kami dari Kepolisian Resort Indragiri Hilir sama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir, pada hari ini kita meresmikan Kampung Bebas dari Narkoba. Kegiatan ini kita laksanakan karena tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana di Kabupaten Indragiri Hilir ini kita bebas dari narkoba. Kita mulai dari lingkungan terkecil dan mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal yang baik. Sebagai RT 0104 mendukung penuhlah atas apa mendukung penuh dengan adanya Kampung Bebas Narkoba. Mudah-mudahan kedepannya di sini tak ada lagi lah orang pakai narkoba. Kampung Bebas dari Narkoba merupakan terobosan kreatif untuk membina masyarakat supaya turut serta aktif dalam melakukan pencegahan secara dini terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Tembilahan, khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir. Doni Eka Putra, Inhil, mengabarkan.